Kipin. Oke. Jangan lupa kasih dan abang link mentali Kipin. Halo, halo semua. Abang di sini mengajak semua. Mari, mari, mari bersuka cita. Kita bermain, belajar bersama. Bersenang-senang dengan hati riang. Bergembira kita bersama-sama. Halo. Ini Abang El kayaknya mau pergi di bis ya, press conference untuk acara terbaru Abang El. Nanti kan rame orang ya. Abang tetap harus ekspresif ya, harus ramah ya. Kayak biasa ya, disapa ya kalau banyak orang ya. Halo, Abang. Halo. Bagaimana kabarnya? Halo, bagaimana kabarnya? Halo. Halo, begitu. Dekat banget ya sama bapaknya ya. Kagak tuh terlalu. Oh, yes. So sweet banget enggak tuh. Kayaknya kalau cium bapaknya jangan di depan aku. Oh, berarti dia cium kayak gini dia ngikut Bilar cium Lesti ya di depannya Rizky Bilar gitu kan. Baca papa. Ditium. Sekarang ke bunda. Bunda udah netau. Enggak mau tahu. Aku mau cium ya. Lagi pakai make up tuh. Coba cium. Belum sampai bentar lagi pak. Udah, ini udah sampai. Udah bentar di. Lagi. Enggak. Bentar. Udah nak, udah sampai. Kok kamu lebih tahu sih? Bentar lagi. Udah nak. Bentar lagi. Udah sampai ini. Bentar lagi. Udah. Allah. Abang baca doa dulu. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke guys, jadi itulah tadi ya reaction saya buat untuk Abang El ya, yang di dalam mobil, yang menyanyi bareng sama bundanya sama ayahnya. Dan di sini Lesti juga tadi ngomong ya, bahwasannya katanya, makanya katanya jangan cium-cium saya waktu kalau di depan Abang El. Jadinya Abang El ngikut gitu kan. Tapi memang sih anak-anak kalau ngelihat tingkah laku orang tuanya pasti dia bakal ngikut. Tapi nggak apa-apa sih, maksudnya Abang El di sini jadi tahu gitu kan, bahwasannya kasih sayang kita kepada seseorang kayak gini loh, kayak gini. Nah, jadi nanti kalau Abang El udah gede dan punya pacar, mungkin bakal dicium-cium juga ya, seperti kayak gitu. Aduh, udah gak apa ya, udah gak tahan nih pengen ngeliat Abang El gimana ya nanti dia besarnya ya. Kecilnya aja kayak gini aja udah diajarin ya, begitu pintarnya. Dan mudah-mudahan ini Abang El bakal bisa mewarisi sifat-sifat dari bundanya guys ya, dan juga bapaknya ya. Oke, kalau gitu ya, terima kasih udah menyaksikan video ini, dan terima kasih juga ya udah menonton bareng dengan saya, dan nantikan lagi saya untuk di next video. Oke, bye-bye.